nih teman-teman, kita congkel dari sisi yang ada celahnya tadi, pakai potongan kuku atau pakai kartu SIM card ya bisa. Itu muncul seperti ini. Ini kita cek, di sini kan ada baterainya nih. Kita cek kode serinya nih. Kalau ini kode serinya CR1620. Kita tinggal beli baterai cadangan CR1620. Ini tadi kita sudah beli sih. Ini ya, kodenya sama, cuma mereknya yang berbeda. CR1620. Dan pastikan 3 volt juga ya, sama-sama 3 volt. Kita mau ganti dulu kartunya. Baterainya teman-teman. Kita udah lagi masang baterai yang barunya, sudah terpasang. Ini kita tes nanti ya, apakah bisa lebih lancar apa enggak, karena kalau kemarin kadang mau kadang enggak. Kita pasang lagi, tutup covernya dulu. Nah ini bisa nih, mantap. Oke, gitu dia tadi ya cara ganti baterai kunci remote. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe.